Siapa yang tidak kenal Kaguya? Mungkin tanpa Kaguya, dunia shinobi tidak akan seperti sekarang. Mungkin yang namanya cakra, jutsu, dan elemen aneh-aneh tak akan pernah terlahir. Karena ialah yang melahirkan Hagoromo yang merupakan Rikudo Sennin atau bapak dari segala sejarah shinobi. Dan cucunya Indra merupakan pencipta ninjutsu. Tapi sebelum itu, bagaimanakah kisahnya hingga ia bisa sampai turun ke bumi? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Kaguya Otsutsuki merupakan salah satu dari anggota klan Otsutsuki yang mempunyai kemampuan yang sangat aneh dan luar biasa. Awal kemunculannya adalah saat malam hari, tepatnya beratus-ratus tahun yang lalu. Oke, di sini kita akan membahas sebelum datangnya Kaguya, bumi itu sama seperti bumi yang kita tinggali sekarang. Para manusia hidup seadanya, pakaian mereka pun mempunyai ciri khas adatnya masing-masing. Mungkin ini terinspirasi dari leluhur di Jepang. Apalagi wilayah mereka juga terbagi-bagi dan dulunya itu manusia masih haus akan kekuasaan. Tapi nilai tambahnya adalah ada makhluk lain sebelum Kaguya datang dan tinggal bersama manusia. Dan itu adalah katak yang bisa berbicara. Dialah Gamamaru, seekor katak yang melihat Kaguya jatuh ke daratan manusia. Kejatuhan Kaguya diikuti oleh kejatuhan pohon suci. Lalu pohon tersebut mengeluarkan cahaya yang terbang menjauh, yang tak lain adalah Kaguya itu sendiri. Para manusia yang melihatnya langsung mencari tempat jatuhnya cahaya tersebut. Setelah diselidiki, ternyata Kaguya terjatuh di hutan bambu dan mengeluarkan cahaya di sekujur tubuhnya. Nah, perlu kalian ketahui, dari sini kisah Kaguya sepertinya mengambil cerita rakyat yang ada di Jepang, yaitu Putri Kaguya. Kaguya Hime no Monogatari, kisah Putri Kaguya atau Taketori Monogatari, kisah pengambil bambu, adalah cerita rakyat Jepang yang tertua. Kisah seorang anak perempuan yang ditemukan kakek pengambil bambu dari dalam batang bambu yang bercahaya. Dan berdasarkan cerita tersebut, jika dicocokkan dengan kisah Kaguya di anime Naruto memang terlihat mirip. Apalagi nama mereka sama, dan status Kaguya juga dikatakan sebagai putri karena kecantikannya. Oke, lanjut. Dari sini Kaguya itu masih belum mempunyai kekuatan yang aneh-aneh. Saat itu ia hanya bisa membuat orang di sekitarnya pingsan saja dengan kekuatan intimidasinya. Dan tugas Kaguya juga saat itu adalah menjaga pohon suci tersebut. Nah, dari sini kita akan menjelaskan kenapa Kaguya datang bersama pohon tersebut dan menjaganya. Untuk apa dan untuk siapa? Berdasarkan alur ceritanya, kalau Kaguya selalu menunggu seseorang untuk mengambil pohon cakra tersebut suatu hari. Ini terbukti setiap malamnya Kaguya menatap langit, mengharapkan seseorang datang untuk menjemputnya atau mungkin mengambil hasil panen dari bumi, seperti yang Momoshiki katakan. Jadi kasusnya Kaguya ini hanya bersifat untuk menjaganya dan bukan untuk memilikinya, karena ada orang yang lebih pantas selain dia untuk mengkonsumsi buah cakra tersebut. Dikatakan juga kalau Kaguya ditugaskan menjaga di wilayah yang bernama Planet Bumi. Dan di tengah hangatnya malam, ketua suku yang bernama Tenji terpana dengan kecantikan Kaguya dan mulai merayu gadis tersebut. Tapi ada satu hal yang jelas di sini. Kaguya berkata kalau ia hanya menginginkan perdamaian tanpa adanya peperangan. Jadi apakah di tempat asalnya klan Otsutsuki sedang berperang? Ataukah Kaguya hanya ingin hidup damai di bumi? Di lain pihak sebelumnya kan pihak desa sebelah mengaku-ngaku kalau wilayah kekuasaan mereka berada di wilayah milik desa Tenji. Jadinya desa sebelah seakan-akan ingin menyulut perang dan ingin mengambil paksa atas kebohongan yang mereka ciptakan. Dan pada malam harinya desa sebelah atau negeri K sudah menyiapkan strategi untuk berperang dan si Tenji yang mendengar hal ini ternyata mungkin habis aham-aham dengan Kaguya dan memutuskan untuk menemui pemimpin negeri K untuk negosiasi perdamaian. Yang sepertinya Tenji ini sudah sangat cinta dengan perdamaian. Tapi liciknya, selagi pasukan Tenji pergi menemui mereka, pihak negeri K mengirimi sebagian pasukannya untuk menemui Kaguya dan memaksanya untuk jadi istri mereka. Kuil tempat persembunyian Kaguya pun diserang dan dihabisi para pelindungnya. Namun dengan kekuatan Kaguya yang masih cukup kuat, mampu membunuh mereka yang mendekat dengan sekejap. Keesokan harinya, negeri K dan para kroconya membuat fitnah. Kalau mereka sebenarnya tadi malam tak ingin menyulut perang, dan ditambah dengan sebuah alasan bahwa mereka diserang oleh Putri Kaguya, dan ini bisa menghancurkan perdamaian. Ini yang membuat Tenji tak habis pikir dan bimbang, yang padahal tadi malam jelas-jelas pihak negeri K yang cari gara-gara. Pada sore harinya, akhirnya Tenji memutuskan untuk pergi menuju ke TKP.
dan melihat sendiri sebelum memutuskan akhir dari Kaguya. Dan disinilah kami entah merasa sedih melihat Tenji atau mungkin merasa kesal juga karena impiannya terhadap perdamaian itu terlalu tinggi. Maksudnya ia sangat mudah percaya dengan orang lain dan mau aja dibego-begoin oleh orang lain. Sampai-sampai ingin mengeksekusi istrinya sendiri yaitu Kaguya hanya untuk perdamaian yang belum jelas akhirnya. Pada malam harinya akhirnya Kaguya dan Aino sebagai penjaga Kaguya pergi menuju ke pohon suci. Di sini Kaguya sudah memutuskan kalau takdirnya ada bersama dengan pohon tersebut. Jadi sepertinya di sini Kaguya melanggar aturan klan Otsutsuki yang seharusnya buat cakra ini untuk orang lain tapi malah ia konsumsi sendiri. Ini mungkin karena keterpaksaan, karena hidupnya juga dalam ancaman. Apalagi orang yang selalu di sampingnya Aino mati terkena anak panah demi melindunginya. Intinya Kaguya ini cuma cinta perdamaian, sampai-sampai rela melewati batas dan menjadi monster demi melindungi dunia yang ia tempati. Bahkan saat itu mirisnya si Tenji tidak tahu kalau Kaguya sedang hamil dan mengandung anaknya. Dan dari pengorbanan Aino lah Kaguya memakan buah cakra dan menciptakan Mugen Tsukuyomi untuk membuat negeri yang ia tinggali damai. Bahkan saat terakhir si Tenji ini tidak tahu kalau Kaguya sedang mengandung anaknya dan malah menanyakan identitas Kaguya. Dan mereka semua akhirnya menjadi makhluk lain yaitu Zetsu Putih. Dan dari sini Kaguya berkata kalau ia akan memimpin dunia ini bersama anak-anaknya kelak. Yang artinya ia akan melawan Otsutsuki lainnya. Kenapa? Karena ia sudah melanggar janjinya. Yang awalnya ia ditugaskan menjaga saja, berubah dan malah ia yang memakan buah cakranya. Untuk itulah ia menciptakan makhluk hidup lain yaitu Zetsu Putih, yaitu ratusan ribu dari tubuh manusia untuk diserap pohon suci tersebut. Untuk itulah di era Hagoromo penduduk yang ada di sana menjalankan ritual di pohon suci untuk mati dan menjadi tumbal menjadi Zetsu Putih atau pasukan Kaguya. Walaupun Hagoromo sudah meyakinkan ibunya untuk merasakan cinta lagi, tapi sepertinya hati Kaguya sudah tertutup dan sulit percaya dengan manusia lagi. Karena mereka hanya perusak dunia ini dan terus ada peperangan. Untuk itulah di akhir ia dikalahkan oleh kedua anaknya karena berbeda pemahaman. Dan akhirnya ia disegel selamanya melalui teknik Hagoromo, yaitu Chibaku Tensei. Mungkin kesalahan terakhir Kaguya adalah tidak memberitahu siapa musuh mereka yang sebenarnya kepada anaknya yaitu Otsutsuki. Sehingga di masa depan Momoshiki, Kinshiki, dan Urasiki malah datang mencari masalah di bumi. Tapi walaupun begitu tekad Kaguya untuk perdamaian dunia ini tak kenal putus asa. Untuk itulah ia melahirkan anak ketiga yang kita kenal sebagai Zetsu Hitam. Dan dari situlah Zetsu Hitam selalu merencanakan semuanya untuk kebangkitan ibunya untuk menjaga bumi dan melawan Otsutsuki yang akan datang. Tapi pada akhirnya gagal lagi setelah reinkarnasi dari cucunya yaitu Ashura dan Indra menyegelnya kembali ke dalam jutsu Chibaku Tensei. Jadi pada intinya Kaguya itu sebenarnya baik. Ia hanya ingin perdamaian namun ia tak punya hati yang kuat. Jadinya ia mudah putus asa dan ingin menghancurkan semuanya dan menutup rapat-rapat hatinya. Dan sayang sekali sampai akhir ia tak mempercayai apa yang dipercayai anaknya yaitu Hagoromo dan Hamura. Oke, mungkin itu saja yang perlu dibahas dari Kaguya Otsutsuki ini. Seorang putri yang percaya jatuh ke bumi. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.